Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at. Fasalawatullahi wa salamuhu tammu alaihi wa ala ahlihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yawmil mi'ad. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidha, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini, semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Qur'an surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Qur'an dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun, ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumul akhir. Man amana billahi wal yaumul akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah. Proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan menjadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua
termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini ada bakal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaallah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Qur'an yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih as-salatu hiya du'a. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama yuqimu yuqimuna aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama yuqimu yuqimuna aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, sholat yang diinginkan itu kata Allah bukan sholat biasa saja, bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan sholat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu yuqimuna, kalimat sholatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu di antara fungsinya dalam bahasa Arab ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-salah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya. Salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW
Boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zurayqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ilal Masjidin Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain. Kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa syamala thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia salam ke kanan dan ke kiri lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, wa alayka assalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, wa alaykum assalam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya. Thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi SAW. Dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi, wa'alaika assalam wa rahmatullah, irji' salli fa'innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali. Sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi, bahkan sejak wudu. Idza qumta ila shalah. Kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau sholatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya, orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya. Setelah itu thumma staqbil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara salat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, salat seperti ini jika benar oleh kita diikuti. Jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan. Yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11, Hud, di ayat yang ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal layl. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, Dhuhr, Asar, Maghrib sampai ke Isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jamak dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Qur'an surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal soleh jadi disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis muslim ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya,
ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Ya, akhi, bro, ketemuan yuk. Ya. Di mana? Di Pondok Indah aja sambil sholat duhur. Sambil sholat duhur. Jadi sholatnya sambil ya, nyambi itu. Ya, substansinya mau ketemu kan? Agenda intinya ketemuan sambil sholat duhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan, belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27, sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya, 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah, siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran, ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullah ya'adhi, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi binnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga, nanti bangunkan satu istana di surga. Dan selamatkan aku dari buruknya siksa Fir'aun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman, bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya. Maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Fir'aun kan gak ada imannya. Jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Fir'aun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia gak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya. Ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah, dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmu al-yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ainul yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat.
Jadi ketika kita sholat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Ah, kita gambarkan nih supaya enggak bingung ya. Yuk, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak Ibu kelihatan ini ya? Hah? Ibu kelihatan Bu ini? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Ah. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada tiga kan. Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. Satu, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi, tempat kita tinggal sekarang ya. Sekarang kita ada di mana? Ah, di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana yadnu dunuan wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat. Sesuatu yang fana. Sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya. Kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya. Dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan enggak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya enggak diapa-apain, rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardunnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya. Memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya. Memperebutkan sesuatu, berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Huh? Belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Nah, sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya tentang lautan itu, kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana kan, dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang nggak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya? Ikan yang di sini nggak bisa tembus ke sini, begitu ke sini balik lagi, sini balik lagi. Nah itu barzakh namanya, barzakh pemisahnya, nggak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada ta-nya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada ta-nya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang enggak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat.
Tapi kalau di akhirat ini ujungnya, enggak ada meninggal lagi. Ya, enggak ada wafat lagi, enggak ada meninggal lagi. Jadi enggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah, singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum, minum yang soleh. Berpakaian, berpakaian yang soleh. Bekerja, bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi, jangan bekerja dengan cara menyogok, jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan, makan yang soleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai, nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya? Hasanah ini punya poin, poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak amalnya. Contoh, gampangnya begini. Saya tunjukkan, ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar. Untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya, itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan, idza quddimat ta'amu, kalau hidangan disajikan, mau makanan, mau minuman, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, thumma sammillah aw iqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya enggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya enggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas sampai sini? Karena itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis detailnya untuk membimbing semua aktivitas kita menjadi soleh. Pedoman itulah yang sering kita kenal dengan nama doa namanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satu pun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya, bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya enggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama enggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya enggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama enggak? Tidak. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur enggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya enggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya?
Saya mau tanya sebentar. Maaf ya. Kita yakin enggak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin enggak akan meninggal? Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya gak sama. Contoh, nanti Ramadan setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin gak mudik kalau gak ada bekal. Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek. Ya, tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang gitu kan. Kan dikumpulkan kan? Dan saya pernah tanya, kenapa Mas gak pulang? Gak ada bekal Pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja, itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau gak ada bekal gak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama gak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama enggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini gak akan ikut nih. Ganti. Ya, namanya kafan kan? Dan di kafan itu sudah gak ada kantongnya. Coba dicek tuh, ada kantongnya gak kan kafan tuh? Gak ada. Dan ini gak akan dibawa nih handphone-handphone yang bagus, lagi dipakai ngerekam nih. Gak akan ikut. Ah, saya mau dipakai aja ntar kalau malaikat nanya, man rob buka. Nih, sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Amal salih. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena enggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar. Dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah. Yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan. Baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor. Tidur, rebahan, sekarang banyak kaum rebahaners. Ya, tidur, tiduran. Itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah. Kalau ingat, di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya. Ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar. Mustahil, karena ketika sedang tanda tangan, ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah.
ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhoi dan disukai oleh Allah sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan sholat namanya. Sholat, makanya sholat disebut sholat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya. Fa'idha qadaitumus salata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullah. Ciri orang yang berhasil sholatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai sholat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Ingat dulu, sambungkan dulu. Sehingga saat keluar dari tempat kita sholat, sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14. Saya gak akan keluar dari Quran, hadis, sehingga gak bisa didebat. Gak bisa didebat. Anda gak bisa debat, karena ini bukan pikiran. Karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20, Toha, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah. Ketika anda mulai bertakbir, takbir begini. Allahu Akbar, kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya, motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya Khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Ya, anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus, tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi karena Nabi udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? 2 diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang 3. Ada yang 1. Ya, ada yang begitu? Ada, tapi di hati saya gitu ya. Ah ini. Makanya setelah kita sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu. Kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa? Kita sambungkan Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, 2 kali. 2 kali belum nyambung, 3 kali. 3 kali belum ingat, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama. Bangun dari sholat, bangkit. Selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah.
Jadi enggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, itu enggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah itu enggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan yang punya orang lain, sadar tuh. Astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau enggak ingat ada yang mengawasi, enggak ingat ada yang lihat, enggak ingat akan dihisab. Mana yang tadi? Oh, ini dia, Masya Allah lupa saya. Pakai Masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh enggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, enggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini muslimnya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Ya. Tentara juga nyaman, di pekerjaan tuh enggak usah ada CCTV. Ya. Enggak usah ada e-tilang, enggak usah ada kamera di jalan, gitu kan? Ah, ini karena kenapa? Latihannya enggak maksimal. Ini pentingnya sholat tuh itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah. Jalan ingat Allah. Duduk ingat Allah. Berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bibismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya. Ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau enggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya enggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji. Dapat benefit. Dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion. Ya, ada yang promosi jabatan. Tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama. Etosnya sama. Di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur, ada informasinya. Akhirat ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan gak yang informasi detil seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka? Cuma di Islam. Itu yang kita syukuri. Supaya kita siap-siap. Bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya. Tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah,
ya, atau miskin tapi tenang. Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Ah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada enggak, tuh? Cek telinga masih ada enggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah. Hayya 'alas salam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adhan. Dan satu-satunya lafad yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 4.9, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.09. 4 lewat 9, sini 4.13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adhan, sana adhan. Ini adhan, sana adhan. Terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas salat. Ayo salat. Kenapa mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang sholat, pasti tenang hatinya. Kalau gak percaya, silakan. Sholat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Sholat mendatangkan kesuksesan. Karena itu, sholat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW saja. Tidak. Semua Nabi dan Rasul yang pernah bertugas di bumi, itu semuanya sholat dan meminta umatnya sholat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20, Taha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam, yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu sholat. Beliau sholat. Diviralkan di Quran surah 19, Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke-33-nya, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Sholat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat sholat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau sholat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di sholat itu kalau dikerjakan, bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun, dijawab. Sepanjang maslahat. Makanya nanti, untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu. Panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar, setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat,
Itu diperintahkan oleh Allah, minta, punya masalah apa? Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Hey, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita rubah kalimatnya dari wasta'inu kata perintah menjadi bentuk permohonan fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kudsinya berbunyi begini, hadis kudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allahu Azza wa Jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, enggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail. Itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Qur'an untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19, Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hey, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, enggak mau salat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga Firdaus lagi. Anda sehat. Ah, jadi ini pentingnya salat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya, Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam. Dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab,
Pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya, fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara azan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal maka kalau orang salat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, enggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Enggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Hah? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Enggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca salat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina?
Bukan cuma ada, khatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir tuh 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu. Berubah. Menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Gifar. Gifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala. Berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy, datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin. Sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Gifar. Kalau lewat Gifar gak akan berhasil niaga kita katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Gifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang, bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Gifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Gifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara. Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Itulah salat. Salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh.
Gak mungkin ada orang dari subuh ke duhur gak punya masalah, tuh gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Wah, kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafizu yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafizu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya, hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafizu ala salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf. Kita tanya dulu nih. Kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara azan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu.
Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Nah. Tapi kalau orang beriman, Allahu akbar, Allahu akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini, ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, azan. Ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu akbar, Allahu akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah ke-4, di akhir ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini. Sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat, bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wau, alif, ta, maftuha. Begini, alas sholawat. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini, as-salat, ada yang begini, biar saja, gak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Begini tulisannya. Ada yang begini, as-salat pakai alif, tak, begini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238, tulisannya begini, alas-salawati, taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud sholat fardu. Yang dimaksud sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-salatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup. Ambil kesini. Maghrib. Kemudian? Isya. Oh. Subuh, zuhur, asar. Pindah sini. Maghrib. Isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana?
Jangan lihat tulisannya itu, ya. Karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh, ya. Surat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada dua. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas'aduna ila sama, kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya, Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-Ku ketika Engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hamba-Mu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepada-Mu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh, yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari lima waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh gak bisa dijama, gak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Gak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya. Isya dikosor. Dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor. Karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2. Masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2. Gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi, tergelincir matahari, itu zuhur. Sampai ghasaqil lail, tiba malam, itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain salat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh, redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan, wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam. Itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya
yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa? Saya hadisnya Qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah, siapa yang minta ampunan istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik Bapak Ibu, begini saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta, minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya, biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya itu bisa terjadi, Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18, yang istighfarnya di ayat 18.
Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Yeah. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Yeah, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pengajian kami pagi di siang hari ini pengajian yang Kau berkahi, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada kemuliaan yang lebih baik di sisimu. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya atau pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan semua kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin, mohon sekali berikan saya akses untuk mudah keluar. Saya mencintai Anda semua, barangkali tanpa harus bersalaman pun saya mendoakan Anda semuanya karena memang ada waktu yang harus saya kejar. Terima kasih, saya mencintai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.